Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh ya, di video kali ini aku mau sharing tentang gimana sih caranya menikah orang Nepal dengan orang Indonesia di Indonesia ya, bukan di negara Nepal. Ini pembahasan kali ini pertanyaan dari teman saya yang bekerja di luar negeri ya. Kebanyakan mereka ketemu sama orang Nepal ini di luar negeri ya. Tanya gimana sih Mbak Mia caranya menikah dengan orang Nepal di Indonesia. Nah, kebetulan itu ada temanku yang menikah dengan orang Nepal dan mereka itu menikah di Indonesia. Dan kali ini aku mau menjelaskan gimana caranya menikah ya guys. Oke. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu kalau ada video dari teman-teman yang komen di videoku sebelumnya itu aku balasnya agak lama dan gak bisa secepat kilat, tapi guys maafkan saya, tapi pasti akan saya balas satu-satu, oke? Oke guys, gak perlu pakai lama dan gak mau berbelit-belit juga, biar cepet durasinya. Nanti teman-teman pada bosen ya nontonnya. Oke guys, yang pertama persyaratannya itu adalah tentunya pasangan yang dibawa itu adalah pasangannya itu harus single guys, jangan suami orang atau istri orang ya. Ditentukan apa diharuskan, maksudnya bukan ditentukan, diharuskan pasangannya itu masih single, bukan punya orang. Terus selanjutnya tentunya apa yang surat pertama itu yang diperlukan adalah non objection letter guys. Dan non objection letter itu kita minta dari imigrasi Nepal ya kalau nikahnya dengan orang Nepal. Tapi kalau nikahnya itu dengan orang negara lain ya diminta dengan imigrasi negara lain. Oke guys. Terus yang kedua adalah surat akte kelahiran, terus sama fotokopi fotokopi KTP juga bisa, atau KTP asli di bawah juga bisa ya. Terus selanjutnya adalah surat izin dari kedua orang tua, maksudnya dari family lah, boleh siapalah yang bisa tanda tangan ya. Dan dianjurkan adalah tulisan tangan guys, jangan diketik. Oke. Terus selanjutnya adalah paspor tentunya yang disiapkan. Dan setelah dapat non objection letter dan surat-surat lainnya itu, baru teman-teman bisa bawa calon suami atau calon istri ke Indonesia guys. Prosesnya seperti itu. Aku anjurkan mencari surat-surat yang diperlukan dulu itu di negara yang kita tinggali sebelumnya ya. Oke, maafkan guys, itu ada suaranya Paijo lagi main game, berisik. Oke, dan selanjutnya adalah surat yang diperlukan adalah N1, N2, sama N4. N1, N2, dan N4 ya. Dan surat itu kita minta dari RT, RW, Kelurahan, dan kecamatan guys. Oke guys, suratnya diminta dari kantor itu maksudnya. Terus selanjutnya adalah surat N3, dan N3 itu diminta dari KUA guys. Oke guys, tapi aku anjurkan dulu ya, sebaiknya kita datang ke KUA untuk menanyakan gimana sih caranya seperti ini seperti ini, mungkin KUA lebih jelas ya. Terus selanjutnya adalah tentang
kepercayaan ya. Maksudnya kepercayaan itu adalah agama. Kalau di Indonesia itu tentunya agamanya kan kebanyakan Muslim, mungkin ada Kristen dan lainnya juga banyak ya. Tapi kalau di Indonesia itu aturannya kan nggak boleh menikah dengan orang beda agama lain. Jadi dianjurkan calon suami atau istri itu harus siap pindah agama sebelum menikah di Indonesia. Oke, guys. Dan selanjutnya adalah apa ya, aku lupa. Dan selanjutnya adalah untuk biaya pernikahan itu aku nggak tahu ya, mungkin sekarang sudah canggih teknologinya, semuanya kalau persyaratannya sudah lengkap itu mungkin mendaftarkan pernikahan ke KUA ya. Dan cara-caranya itu sama persis bagaimana orang Indonesia dengan orang Indonesia menikah. Oke, guys, mungkin selanjutnya ini aku nggak jelasin gimana cara menikahnya, gimana gimana gitu ya. Mungkin aku cuma akan ngomong kalau menikahnya itu sama prosesnya seperti orang Indonesia, gimana mau menikah di Indonesia itu. Dan oke, guys, mungkin tutorial, bukan tutorial, apa ya? Apa ya, pembahasan kali ini aku sudahi dulu ya. Takutnya durasinya panjang dan teman-teman jadi bosan. Tapi sebelumnya aku berterima kasih sekali untuk teman-teman yang selalu hadir mensupport channelku ini. Dan untuk teman-teman yang baru, kalau nggak bisa nonton full, tolong diamankan durasi, oke, guys. Jangan sampai masuk spam. Kasihan nanti kalau masuk spam dan aku nggak akan bakalan balas karena spam itu nggak baik juga untuk channel kita. Oke, guys, mungkin sampai di sini dulu. Aku sudahi dulu videonya. Lain kali akan aku sambung lagi dengan video yang baru, mungkin dengan pembahasan yang lain-lain. Mungkin membahas apa lagi aku juga nggak tahu ya. Masih pikir lagi gimana mau bikin konten. Tapi oh ya, aku mau minta maaf ya. Kalau ada kata-kata yang nggak enak di hati atau nggak cocok dengan hati teman-teman, mungkin ada salah kata atau apa itu, mohon dimaafkan. Oke, guys, lebih baik meminta maaf dulu ya daripada nggak minta maaf. Katanya sih begitu. Oke, guys, terima kasih dan bye-bye.